didampingi keluarga dari Maklar Sagereng tentunya pada kesempatan sore hari ini. Bukan hanya Komandan, Bung Pegengkan Tetamunan, para kaum hawa yang juga turut meramaikan gelaran turnamen kompetisi Dua Putra Banten tentunya di tahun 2024 pada kesempatan kali ini. Iya, betul sekali Bung Ojo Pamungkas, kita ya. Juga ada Rijal Mantovani dan ya. Juga ada rekan kita di mana tentunya Bung Messi dari Messi Malaysia yang tentunya pernah bersama-sama kita menggelar turnamen kompetisi HUTERI di Stadion Mini Kecamatan Curug sore hari ini. Bung Messi hadir menyaksikan pertandingan Bung Ojo Pamungkas, luar biasa. Ada Bos MR juga Bung Begitara Taburan. Dan juga terlihat Bang Jailani tentunya pada kesempatan sore hari ini. Penerayan dari Legok tentunya cukup luar biasa. Dan juga Bang Salurah Citra pada kesempatan sore hari ini. Luar biasa! Kita lihat Bojong Pamungkas, kita mendapatkan umpan melampung. Wow! Bojong Pamungkas dua kertas berwarna merah, 200 rupiah dari Bang Arab tentunya, tokoh masra dari Awara Rama Buaya memberikan kita 200.000 rupiah di pertandingan sore hari ini. Sehat selalu Bang Arab. Iya, terima kasih para lintas Anda 200.000 rupiah di pertandingan sore hari ini. Kita pun akan mendapatkan sepasang sepatu dari Big Spot. Iya, ya, salah satu tokoh olahraga ternama di Citaraya, dan juga kita akan mendapatkan dua jersey dari keluarga besar Alina dan juga dua jersey dari Ayam Sakit, tim pro Ayam Sakit, perkumpulan para pemain liga. Bung Ramadan Sapri juga hadir di laga sore hari di Bojong Pamungkas. Ya, luar biasa, kita saksikan peran pertama. Nomor 16, Wujudah Tamulan dari tim Kubu Maklar. Guntur kali ini. Ya, kita hentikan kali ini Guntur. Iya. Gagal. Ya, peluang pertama gagal. Jadi Maklar sementara guntur. Ya. Kami mohon maaf sedikit terlambat untuk mengumumkan hasil sementara karena pandangan kami juga terhalang oleh para penonton. Peluang pertama dari tim Kubu Kesebelasan Bogeng FC. Dular Sabin, mantan pegawai dari Perserang Lepas Saudara. Kita nantikan pada kesempatan kali ini. Mencoba Davi, Dular Sabin pegawai Kawang Sar Ginanjar. Kita nantikan dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Dular Sabin. Masuk. Tendang pertama Dular Sabin masuk. Ya, kita rembukan saudara pendengar, saudara penonton para bola padia. Kedudukan 1-0 sementara kali ini. Tendang kedua dari tim Maklar, nomor punggung 9, Jai Junior. Ya, nampak saya saudara. Perhatikan kembali dan pembantikan di kesempatan kali ini pemain di depan dari Maklar. Kita perhatikan kali ini Kyle Junior. Masuk. Kedudukan berimbang, satu sama. Penendang kedua dari tim Bungkeng FC, Jackson Tio, pada pegawai dari Perserang. Dan juga sempat memperkuat tim Bali United tempat saudara Jackson Tio. Pemain sayap dari tim Kubu Bungkeng. Gagal Jackson Tio. Kedudukan masih berimbang satu sama. Dua tim masih menyisakan tiga penendang. Sementara penendang ketiga dari Maklar. Ya, penendang ketiga dari Maklar, apa saudara?
Kita nantikan pada kesempatan serar ini. Nomor punggung 13 Hakim. Ya, kita nantikan Hakim nafasnya saudara. Dari tim kubu kesebelasan Maklar Rimsi tentu jadi kesempatan kali ini. Salah satu gelandang serang dari tim kubu Maklar. Kita nantikan saudara-saudara tiga ditakani Bos Endum. Haji Bodong tentu jadi pada serar ini. Kita nantikan. Masuk. Kedudukan berubah 2-1 sementara masih memimpin tim Maklar. Berendang ketiga dari tim Kubu Bonggeng, Hafid Ali nomor punggung 9. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Abu Dali kali ini masuk. Kita nantikan saudara pendekar. Kedudukan sama. Ya, sebentar lepas saudara. Kedudukan masih berimbang. Ya, kita hentikan saudara-saudara berdedang berikutnya. Masuk Fauzi. Saudara-saudara pendang berikutnya. Kita kasih kali ini. Masuk. Ya, kita nantikan pendang terakhir dari tim kubu kesebelasan dari Bungi Jepsi Nafasa saudara. Membuka untuk menyamakan kedudukan sementara pada senar ini. Kita nantikan kembali kepada saudara pendengar Jukunte. Ya, kita nantikan saudara pendengar. Bagi keunggulan tim kubu Maklar Tim Sagereng.